Berapa banyak pikiran-pikiran yang kita hasilkan dalam satu hari? Tentunya sangat banyak ya teman-teman, bisa ribuan sampai bahkan jutaan. Dari kita bangun pagi sampai dengan malam kita tidur lagi, banyak sekali pikiran-pikiran yang kita hasilkan. Nah, dari situ, berapa banyak pikiran-pikiran negatif yang kita hasilkan, mulai dari rasa cemas, rasa takut, memikirkan masa depan akan seperti apa, dan lain-lain sebagainya yang akhirnya dapat menjadi racun membuat kita bad mood dalam keseharian kita yang sebetulnya akan mengganggu kesehatan kita, baik kesehatan mental maupun juga kesehatan fisik karena akan bermanifestasi menjadi penyakit fisik. Hari ini kita akan bahas bagaimana caranya menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari dalam diri kita sehingga hidup kita dapat jauh lebih menyenangkan. Halo teman-teman sekalian, nama saya Ivani Chandra. Channel Ivani Chandra ini berisi mengenai topik-topik kesehatan, lifestyle, spiritual, mental health, semua yang akan membuat kita menjadi bertumbuh secara personal dari hari ke hari menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat tentunya ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan atau pikiran-pikiran negatif dari dalam diri kita. Sebetulnya orang-orang yang punya kemampuan untuk membuat pikiran-pikiran mereka menjadi selalu positif adalah orang-orang yang hebat. Karena apa? Karena tidak mudah menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari dalam diri kita. Baik memikirkan orang lain itu negatif atau bahkan berkutat kepada diri kita sendiri, cemas yang berlebihan, memikirkan masa depan akan seperti apa, atau negatif terhadap hal-hal yang belum terjadi, atau mempunyai pandangan negatif terhadap orang lain, dan akhirnya ujung-ujungnya banyak melakukan hal-hal yang negatif dan merugikan diri sendiri. Menurut saya, orang-orang yang dapat melakukan sesuatu yang sangat-sangat positif itu adalah orang-orang hebat dan memiliki kemampuan lebih. Seperti itu teman-teman. Jadi gimana nih caranya supaya kita bisa punya pikiran yang selalu positif? Nah, kalau kita ingin memiliki kemampuan berpikiran selalu positif, sebetulnya adalah kita harus melatih diri teman-teman. Saya ambil contoh ya teman-teman, kemarin ini saya baru mendengarkan nasihat dari seorang guru. Dia mengatakan bahwa, coba deh, kamu jangan berpikir tentang monyet. Aku meminta kamu jangan berpikir tentang monyet. Apa yang kamu pikirkan teman-teman? Kita pasti akan mikirin monyet ya. Karena apa? Karena otak kita sebetulnya nggak mengenal kata jangan, tidak mengenal kata tidak. Yang otak kita kenal adalah word by word. Kata bendanya apa, dan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dibilang, kamu jangan berpikir begini ya, nah, malah mikirin ya teman-teman ya, seperti itu. Itu adalah, nah bagaimana sekarang kita mengenalkan kepada otak kita ini, bukan kata jangan, tetapi berpikiran positif dengan membuat kalimat-kalimat yang positif. Tentunya kalian juga mungkin sudah mendengar hal ini ya teman-teman. Maka dari itu kita perlu melatih diri untuk melakukannya. Racun. Racun itu kalau kita minum, kalau racunnya berat, dalam waktu sepersekian saja kita langsung mati teman-teman. Kalau racunnya lebih ringan, mungkin butuh waktu agar kita menderita dulu, lalu akhirnya berujung kepada kalau nggak mati, kita akhirnya menjadi sakit. Teman-teman, kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang benar-benar membuat kita cemas, parno gitu, itu juga akan membuat kita menjadi sakit. Baik sakit secara mental, juga nanti akan bisa menyebabkan penyakit fisik. Sebut saja penyakit fisik yang kita dapatkan secara langsung biasanya kalau kita menderita stres berlebihan atau cemas yang berlebihan, itu biasanya adalah sakit mah, asam lambung, karena yang tersakiti adalah tubuh batin kita di bagian cakra solar plexus. Cakra solar plexus adalah cakra emosi yang terletak di bawah dada ya teman-teman, di sekitar sini ya. Itu adalah cakra solar plexus yang akan merasakan akibat langsung ketika pikiran kita menjadi cemas. Nah, maka dari itu teman-teman,
apakah kita mau memasukkan racun jika pikiran kita selalu negatif? Hal ini bukan saja pikiran negatif terhadap diri sendiri, kecemasan terhadap diri sendiri, tetapi juga termasuk hal-hal yang negatif terhadap orang lain. Misalnya kita memikirkan si A itu begini, si A itu begitu, jahat gitu ya teman-teman. Pikiran-pikiran jahat itu termasuk pikiran-pikiran negatif. Itu juga dapat melukai cakra solar plexus kita secara langsung teman-teman. Dan akibat yang berkepanjangan adalah akan menyebabkan penyakit-penyakit yang biasanya ada hubungannya dengan penyakit-penyakit di daerah pencernaan. Maka dari itu teman-teman, karena bahaya ya teman-teman, kalau yang ringan-ringan saja mungkin mah, tapi kalian bisa search lah penyakit-penyakit bahaya di area pencernaan itu, penyakit apa saja itu yang kita sebabkan ketika kita menghasilkan banyak sekali pikiran-pikiran negatif teman-teman. Jadi sebenarnya adalah kembali ke diri kita sendiri, apakah kita mau meracuni diri kita sendiri, apalagi dengan memasukkan hal-hal negatif ke dalam diri kita. Cara melatih untuk tidak memasukkan hal-hal negatif ke dalam pikiran sebetulnya sangat simpel teman-teman, yaitu dengan berlatih awareness. Samakah dengan meditasi? Jadi awareness itu sebetulnya mungkin meditasi, tetapi kalau mendengar kalimat meditasi, kata meditasi, pasti kita suka memikirkannya, oh nggak kuat nih meditasi karena meditasi membutuhkan waktu lama. Meditasi nggak boleh bergerak, nggak seperti itu ya teman-teman. Meditasi itu adalah awareness sebetulnya, adalah ketika kita berdiam diri, kita memperhatikan diri kita, kita memperhatikan apa yang terjadi kepada diri kita, itu kita latih teman-teman. Latihlah awareness itu sesering mungkin, berlatih untuk memperhatikan yang terjadi, sensasi-sensasi apa yang terjadi pada tubuh kita. Perhatikanlah nafas kita misalnya, ketika kita menghirup udara, ketika kita mengeluarkan udara, ada perasaan apa? Atau perhatikanlah degup jantung, ada feeling apa? Atau perhatikan suara-suara yang terjadi di sekitar kita ketika kita bermeditasi, kita perhatikan dan berdiam. Seperti itu teman-teman. Ketika pikiran-pikiran negatif itu tetap datang, bagaimana? Kalau pikiran-pikiran negatif tetap datang, ya sudah, diperhatikan juga bahwa kita lebih tinggi dari pikiran-pikiran negatif tersebut. Teman-teman, ini adalah fungsi dari psikologisnya kita, kekacauan-kekacauan apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup. Tentunya kita semua mau mulai menjadi lebih baik dengan berpikir yang positif. Dan yang tadi pertama saya sebutkan bahwa otak kita tidak mengenal kata jangan, tidak mengenal kata tidak. Maka dari itu ketika kita memberikan afirmasi kepada diri kita sendiri, lakukanlah afirmasi tanpa kata jangan dan kata tidak. Ketika kita memiliki pikiran-pikiran yang positif, bukan lagi racun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, melainkan vitamin yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Pikiran kita ini akan menjadi jauh lebih sehat, kita juga menerima energi dari ilahi, sehingga kita menjadi orang yang memiliki aura yang besar, cakra-cakra yang sehat, dan memiliki energi yang kuat. Nah, kalau sudah memiliki energi yang kuat, apa yang kita pikirkan, hal-hal positif apa yang kita hasilkan, itu akan menjadi terrealisasi teman-teman. Itu juga ada kaitannya dengan law of attraction ya teman-teman. Teman-teman, kalian mau dong memiliki aura yang sehat, aura yang bersih, kehidupan yang menyenangkan. Mulailah jauhi segala pikiran-pikiran negatif. Tidak memasukkan kata-kata jangan atau tidak dalam afirmasimu. Jauhi iri hati, dengki, cemas berlebihan, terlalu memikirkan masa depan. Hindari itu semua. Hiduplah kita hari ini dengan penuh damai, menyenangkan, dan sukacita, penuh dengan berkat. Dan itu semua ada di pilihan kalian, teman-teman. Thank you for watching my video this time. I love you all. Atma.